Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya semuanya hari ini, teman-teman? Tidak ada yang bisa saya ucapkan selain banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak kegiatan-kegiatan saya di Suju Brother. Sore ini pukul jam 5 sore, teman-teman. Kita mau pasang buku payung. Target saya malam ini undang. Mau cari udang-udangan atau udang ratik atau udang galah ya, teman-teman ya. Nanti jam 8 atau jam 9 kalau tidak hujan kita cek. Ini ada umpan sudah kita bawa. Oke, sekarang kita pasang ke depan situ, teman-teman. Paritnya di depan. Nah, itu paritnya. Satu sudah kita pasang. Kita pasang satu lagi, teman-teman. Kita cari tempatnya dulu yang agak dalam sedikit. Tidak terlalu berjauhan. Oke, sudah kita pasang dua. Tadi itu sedikit agak lama karena gini, buku payung ini kan kalau kita pasang tuh usahakan dia rata turunnya, supaya penempatan pintu-pintunya juga bagus, pintunya dapat semua masuk, kan, teman-teman. Oke, sudah kita pasang dua. Mudah-mudahan nanti malam udah hujan supaya enggak larut juga, teman-teman ya. Sampai jumpa teman-temanku di pengecekannya nanti. Target kita udang. Tapi apapun itu yang ada, mudah-mudahan hasilnya terbaik. Oke, teman-teman. Jangan lupa di video-video bubu payung yang sudah saya buat, yang sudah saya share. Salam dari 7 Brother Fishing. Salam sukses buat semuanya dan semoga sehat selalu. Amin. Thank you.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kan kita mau cek jam 9 malam, tapi aktualnya itu cuacanya hujan sampai pagi. Becek semua ini, basah semua. Ini aja masih gering teman-teman. Mudah-mudahan bubunya ndak hanyut karena banjir ya. Oke teman-teman ya, kita cek ya sambil disimak ya. Ya teman-teman, airnya naik. Kita pasang di atas sana teman-teman. Mudah-mudahan dia nggak terbalik ya. Atau ada ikannya malam pagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pukul jam 9. Pancinganmu yang begitu, Kamir? Pindahinlah yang di sana. Kayu. Ya, naik kawan-kawan. Kita cek yang nomor berapa dulu. Target kita udang. Alhamdulillah. Banyak udang galahnya. Kita cek yang nomor 2 lagi kawan-kawan. Nah, di sini sekarang sudah mulai ada ikan apa ini ya? Kamu ikan hantu kok? Mana mai? Oh iya sih. Si biar mai. Oke teman-teman, alhamdulillah.
dia tidak larut dan tidak banjir juga. Umpan apa ini? Umpan ikan teri. Ikan apa dia? Ikan apa itu, Mek? Ikan apa itu, Mek? Kamu buka kamera, lihat. Nah, ikan apa ini, teman-teman? Oke, kita masukkan dulu, kawan-kawan. Mau? Mau sih. Udangnya mau kita anu, teman-teman. Mau kita goreng. Nanti kita makan sama-sama sama saudara kita nanti di rumah ya. Udangnya ini sangat enak, sangat tinggi sekali proteinnya. Sangat bagus buat lauk makan, teman-teman. Ada kepitingnya juga. Nah, ini ada ikan apa ini, teman-teman? Ikan mahal kayaknya ini. Pertama, ah, lihat teman-teman, hasilnya teman-teman. Oh, undang. Nah, ini ikan apa ini? Langka sekali ini, teman-teman, baru ada ketemu di tempat kita ini ikannya. Dia sapit.
teman-teman. Nanti kita mau pasang lagi. Kalau cuacanya nanti panas, kita akan cari pasang lagi spotnya agak ke bawah sana, teman-teman. Hari ini kita mau masak udang dulu sama saudara saya, nanti sama ibu saya. Kita makan sama-sama, teman-teman ya. Teman-temanku, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, teman-teman ya. Share ke media sosial, teman-teman. Ke video ini senang buat teman-teman, jangan lupa like-nya ya. Semoga teman-teman dapat balasan yang terbaik buat apa yang teman-teman lakukan sama saya, teman-teman ya. Oke teman-teman, salam 7 brother ya. Kita mau balik pulang. Cuacanya kayaknya mendung lagi. Ini teman-teman, hasil dari 2 buku payung. Alhamdulillah, lumayan. Undangnya, kepitingnya, ikan seluangnya masuk semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa, semoga ada umur panjang kita berjumpa lagi teman-teman. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan dalam beraktivitas, dan terus semangat berkreasi di dunia YouTube. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.